Ya udah. Ini oblahannya. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi channel DIY Asal Boleh dari WMF Dynamic. Okey, pada video kali ni aku ada masalah sikit lah. Pagi ni van aku pancit lah. Tayar tak ada angin. Okey. Sekarang ni tayar aku tak ada angin ni, nak keluar pergi kerja macam mana, okay? Tengok tayar depan ni dia. Okey, dia tebal kan. Okay, yang ni pancik ni. Okay, sekarang ni pancik ni. Apa aku boleh buat ni? Okay, cara aku senang saja. Aku nak kongsikan korang macam mana aku nak masukkan angin ke dalam tayar ni. Okay. Mat, ambil gas R22 dengan meter. Okay, aku dengan seorang aku punya staff. Okay, akan tolong aku masukkan gas aircon ni ke dalam tayar van aku ni. Okay, buat masa ni aku tak ada cara untuk nak bawa van aku pergi ke kedai tayar. Tayar spare ada tapi aku malas nak buka lah. Okay, aku akan pasang meter gas aircon ni macam biasa juga. Macam dia masuk gas aircon yang lain juga. Okay, kita sama-sama kita tengok macam mana aku masukkan gas ke dalam tayar ni. Okay, okay, aku buka sekejap. Boleh lah? Sekejap, bocor sini. Okay, try. Tekan kuat sikit. Okay, tengok. Lagi. Okay, lagi. Okey, dah. Dah. Dah tinggi ya? Sikit lagi. Sikit lagi. Okey dah. Kita tengok belahan ni. Sama ni. Sama. Okey. Okey, dah selesai. Okey. Dah selesai aku masukkan angin dalam tayar ni. Okey, sekarang ni. Okey. Sekarang ni aku nak bawa van ni pergi ke kedai tayar dan nak check kat mana ada yang berlaku bocor tu. Okey. Semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.